Hey mom, bikin bola-bola ubi. Di sini saya menyiapkan 250 gram ubi yang sudah dikukus, 2 sendok makan tepung ketan, dan 100 gram tepung tapioka, 5 sendok makan gula, sejumput garam, dan sedikit vanili. Karena ubinya sudah manis, ya, kadar kemanisan ubi itu masing-masing. Kita boleh tes rasa, jika kurang manis boleh ditambah gula, jika kemanisan boleh dikurangi. Kita aduk nih hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur, lalu kita bentuk bulat-bulat ya. Ini sesuai selera, jika kurang manis boleh ditambah gula ya, seperti yang saya tuliskan tadi. Jika kelembekan boleh ditambah dengan tepung terigu. Kemudian kita bulat-bulatkan hingga membentuk bulat. Ini cocok dengan cuacanya yang dingin-dingin, kita menikmati cemilan yang hangat-hangat yang nanti kita akan goreng dengan dibalut tepung terigu ya moms. Kita bulatkan kecil-kecil atau menurut selera, ini tanpa diisi ya karena rasanya sudah manis. Boleh diisi dengan kacang hijau ataupun dengan kelapa muda yang dikasih gula merah itu ya, apa namanya, onti, apa namanya. Kita bulat-bulatkan hingga selesai. Sudah selesai, kita sisihkan. Kemudian di sini saya siapkan kurang lebih 3 sendok makan tepung terigu. Kita kasih sedikit garam dan sedikit gula ya untuk menambah rasa. Kemudian kita kasih air sedikit saja. Yang penting jangan terlalu encer karena untuk membalut bola-bola ubinya nanti. Kita tambah air sedikit, kurang lebihnya seperti ini adonannya. Setelah adonan sudah selesai, kita masukkan bola-bola ubinya. Kemudian di sini kita panaskan minyak ya. Saya selalu menggunakan sedikit minyak atau menggunakan wajan kecil karena saya memasak sesuatu yang sederhana seperti ini. Kita goreng semuanya. Masukkan hingga selesai. Ini sepertinya semuanya masuk ya dalam penggorengan karena ini bola-bola kecil, ini finishing. Sangat mudah membuatnya. Inilah untuk keluarga tercinta. Setelah beberapa menit atau kita rasa sudah waktunya dibalik, kita balik ya biar tidak gosong. Seperti ini cantik bukan bunda? Ini bahan-bahannya sangat mudah, hanya dari ubi dikukus ya, ubi jala. Bisa untuk menteh ataupun ngopi.
Kopinya sudah matang, sudah saatnya kita sajikan.